Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube Iswanto Channel, bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini perjalanan tim ekspor menyusuri beberapa desa yang ada di Kabupaten Banggai dengan pemandangan hutan dan lautan yang begitu indah dan masih alami, dan juga disuguhkan dengan pemandangan persawahan yang luas, seluas mata memandang. Mari ikuti terus perjalanan kami menembus batas cakrawala. Panjang jalan pantai di sini terdapat juga aneka kuliner atau warung makan Ralampa dan Gogos, atau warung makan ikan bakar. Siapa tahu teman-teman di luar sana dalam perjalanan dalam keadaan lelah bisa untuk istirahat di pondok-pondok kecil atau warung-warung pinggir pantai. Teman-teman, kita memasuki desa Low yang ada di Kecamatan Low Timur, Kabupaten Banggai. Panjang perjalanan desa Lowuk terdapat juga tempat jualan ikan. Teman-teman bisa singgah untuk membeli ikan segar yang ada di pinggir-pinggir lapak warga setempat. Sepanjang perjalanan desa Lowuk juga jalannya masih banyak yang berlubang. Ini terlihat tampak lubang begitu besar di sepanjang jalan yang hanya dilapisi atau ditampal dengan aspal, sehingga kekuatan aspal tersebut tidak akan bertahan lama. Sepanjang perjalanan ini juga teman-teman harus kuatkan perut ataupun tangan teman-teman, karena sepanjang jalan ini banyak lubang kecil maupun lubang besar, jadi harus hati-hati dan selalu waspada.
tidak kita memasuki desa Kayu Tanyo. Di sini tempat ikan segar ada di Kabupaten Banggai. Di pinggir kiri kanan jalan juga terdapat lapak penduduk yang menjual ikan-ikan segar hasil pancingan maupun hasil jala. Di sini juga terdapat warung makan Empang. Ikan-ikan segar. Teman-teman bisa saja langsung berkunjung ke desa Tanyo. Memasuki lagi desa Honduhon. Di sini tempat rawan banjir, biasa banjir musiman. Di sini dampak dari banjir, aspal terangkat atau terbawa, tergerus oleh banjir. Di sini juga bila banjir datang menutupi ruas jalan, jadi teman-teman harus lihat cuaca dan kondisi, selalu berhati-hati di jalan. Thank you.
Sekarang kita memasuki Desa Baya, desa yang begitu indah dengan pemandangan sawit dan pemandangan sawah. Sepanjang Desa Baya juga terdapat persawahan yang begitu luas. Penduduknya rata-rata bertani sawah dan pohon kelapa. Sahabat YouTube, sampai di sini perjalanan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Iswanto Channel agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru yang ada di Kabupaten Banggai. Tentunya teman-teman yang berada di luar kota sudah bisa untuk pulang untuk melihat keindahan kampungnya masing-masing.